Sudah lah Sri, mari kita balik. Kami restu kalau orang kaya dengan Sri Dewi tinggal di rumah ni. Hidup hiduplah sebagai suami isteri. Bujang doakan orang kaya berdua berbahagia. Abang. Abang tinggallah di sini. Kita teruskan apa yang ayah telah lakukan. Kedai ini dan kebun itu untuk anak-anak kita nanti. Tapi Sri Devi, kamu kena ingat. Abang ni bekerja dengan Baginda Sultan. Bila-bila masa saja abang boleh dipanggil untuk bertugas. Kalau abang terpaksa pergi, abang pergilah. Hamba takkan halang abang bertugas dengan Baginda Sultan. Tapi kalau kerja abang dah selesai, abang balik kemari ya. Hamba akan sentiasa menanti abang di sini. Untuk siapa, Sri? Untuk siapa lagi? Untuk abanglah. Terlalu indah buat abang. Kain seperti ini layak dipersembahkan kepada raja. Masakan abang tak layak memakainya, sedangkan kain ini Sri sendiri yang menenunnya. Abang tahu tak? Tak tahu. Benang ini dari benua Hindi. Arwah ayah beli ketika ayah berniaga di sana. Patutlah berkilauan indah. Sehingga takut abang mau memakainya. Abang boleh pakai kain ini setelah Sri menununnya. Dan kain ini khas untuk samping abang. Cepat. Nanti. Hamba perlukan 3 keping wang perak untuk meletakkan perahu tuan hamba di sini. Haiya, 3 keping oh? Apa pasal mai? Dan hamba perlukan nama tuan hamba sebagai pemilik perahu ini. Kalau kami tak mau bayar? Kalau tuan hamba tak mau bayar, tuan hamba boleh meletakkan perahu tuan hamba di tempat lain. Di sana tetapi bukan di sini. Dan nama tuan hamba tidak hamba perlukan. Ah,
Betul. Sinar-sinar mau kutip orang punya duit. Hah. Bikin jeti, tunggu pelawa mali, mana cantik. Sudah begitu undang-undangnya. Kita kenalah ikut. Hah. Eh, gua fikir ah, nanti ah, bila gua balik Melaka ah, kau mau bikin satu jeti oh. Satu pelahu ah, tiga keping. Kalau dua pelahu ah, enam keping wang oh. Ha. Kalau satu latus ah. Eh, kaya. Dari Melaka? Iya. Siapa Sri? Hamba pun tak kenal mereka. Mari Sri. Apa khabar abang tua dan jebat di Melaka? Alhamdulillah. Semuanya baik-baik Melaka. Bagus lagi itu. Apa yang membawa sahabat hamba datang kemari? Sebenarnya kita ada tugasan yang besar. Baginda Sultan memerintahkan hamba berdua datang menjemput tuan hamba. Apa gerangan halnya? Kita kena pergi pasai. Pasai? Apa jauhnya? Apa nak buat? Datita Sultan. Ada pemberontakan di sana. Ada orang yang cuba membantah baginda yang dipertuan. Membuat huru-hara, membunuh serta membakar desa dan pekan. Kita kena sama-sama mengamankannya. Baiklah. Hamba tumpangkan Sri kepada bujang. InsyaAllah. Jangan bimbang. Kalau Sri mau tinggal dengan bujang, dengan keluarga, lagi baik. Tidak, bang. Sri takkan tinggalkan rumah kita, bang. Sri akan tetap tunggu untuk abang di rumah kita juga. Abang janji ya. Abang akan pulang. Abang akan balik. Percayalah. Abang pasti balik, Sri. Kak Sri ya. Kita sekarang lewat oh. Oh, mari. Selamat tinggal, Sri. Izinkanlah abang pergi. Jaga diri baik-baik. Abang! Izinkanlah abang pergi. Bujang, ambil Sri. Sama lagi kita kali ini. Ya tuan. Bersama kita lagi kali ini. Selamat tinggal Fatimah. Selamat jalan. Semoga berjaya.
Fatimah. Hamba hairan. Kenapa Tuan Hamba begitu dingin terhadap suami Tuan Hamba? Tidakkah perpisahan itu besar artinya? Kami semua akan ke Pasai untuk mententeramkan keadaan huru-hara di sana. Sama seperti pergi berperang. Hamba faham. Jadi apa yang Tuan Hamba fikir hamba harus lakukan? Menangis? Adakah tangisan itu wajar bagi isteri seorang perwira yang tidak pergi berperang? Sememangnya tidak wajar. Tapi sudah lumrah seorang wanita jika ada kasih terhadap suaminya. Apatah lagi kalau suaminya mau pergi berperang. Dapatkah Tuan Hamba melihat apa yang tersembunyi di hati hamba? Walau bagaimanapun, hamba ucapkan selamat jalan dan semoga berjaya. Jaga diri Tuan Hamba baik-baik. Terima kasih. Apakah ucapan itu juga untuk Tuan Mat? Untuk semua yang bersama-sama Tuan Hamba. Hamba hanya memiliki tubuhnya yang kosong. Seperti sebuah boneka yang tidak bernyawa, Tuan. Tiada artinya perkahwinan hamba dengannya selama ini, Tuan. Baru hamba tahu yang hatinya hanya kepada Tuan Hamba. Sesungguhnya hamba telah melupakan semua kenangan lama bersamanya. Setelah Tuan Fatimah berkahwin dengan Tuan Hamba, hamba memutuskan hubungan hamba dengannya. Apatah lagi seperti apa yang hamba nyatakan, hamba belum layak untuk berumah tangga. Kewajipan hamba terhadap negeri Melaka tidak membolehkan hamba untuk beristeri. Itu kata Tuan Hamba, tapi bukan dari hatinya. Impiannya hanya untuk bersama dengan Tuan Hamba. Baginya, hamba ini hanyalah seorang perampas yang merampas impiannya terhadap Tuan Hamba. Maafkan hamba, Tuan Mat. Demi Allah, tidak seurat rambut pun terlintas di hati hamba untuk merosakkan perkahwinan Tuan Hamba. Tidak, Tuah. Tidak. Tidak sedikit pun hamba menyalahkan Tuan Hamba. Tuan Hamba sahabat hamba. Sehingga akhir hayat pun Tuan Hamba tetap sahabat hamba. Tapi percayalah, Tuah. Apa yang berlaku hanyalah takdir. Hamba ditakdirkan menyintai orang yang tidak menyintai hamba. Kampung ni sekalian, wabak penyakit hawar sedang menular di seluruh daerah ni, menyebabkan banyak kematian. Kerana itu, hamba cadangkan mereka yang masih sihat berpindahlah dari sini demi mengelakkan daripada terkena jangkitan. Adalah lebih baik kita menghindarinya penyakit itu daripada cuba mengubatinya. Bujang rasa baiklah Seri duduk di rumah saja. Banyak lagi kerja di kubur tu.
ada lagi mayat yang harus kami kebumikan. Biarlah jenazah tu kami yang uruskan. Semua yang meninggal tu sahabat hamba. Sudahlah Seri, jangan menangis. Bukan Seri seorang saja yang kehilangan sahabat. Ramai lagi yang kehilangan orang yang dikasihi. Kita pun tak tahu bila pula hari kita. Selesai kerja, bujang ke bumi kan? Bujang akan pindah. Kampung ni dah tak selamat. Bujang pergi dulu. Bujang? Bujang nak ke mana? Bujang ambil kain baju nak pindah daripada kampung ni? Bujang nak pindah. Semua orang dah pergi. Bujang hanya menunggu Seri je. Kalau Seri setuju, kita pergi bersama. Kenapa kita harus pindah, Bujang? Tidakkah kita sayang kampung ni, Bujang? Di sinilah kita cari rezeki, Bujang. Hanya disebabkan wabak itu, kita kena tinggalkan kampung ni. Bukankah Tok Pengulu Seri mencadangkan kita pindah dulu? Nanti kalau keadaan dah reda, kita baliklah kemari. Lagipun, tidakkah Seri lihat ramai penduduk kampung ni dah terkoban? Yang hidup pun semua dah pindah. Kampung ni dah sepi. Dah tak ada orang lagi. Hamba takkan pindah, Bujang. Mengapa begitu degil, Seri? Janganlah dibawa-bawa perasaan tu sampai tak nak tinggalkan tempat ni. Kan elok kalau kita hindar bahaya yang menanti daripada menjadi mangsa. Hamba dah janji pada Abang Kasturi menanti di sini sampai Abang Kasturi pulang. Kasturi dah lama tak balik. Tak ada kabar berita pun. Entah mati, entah hidup. Kalau dia balik sini pun, kita carilah dia nanti. Macam mana kita nak cari, Bujang, kalau kita pindah dari sini? Nanti kalau Abang Kasturi pulang dan hamba tiada di sini, Abang Kasturi akan anggap hamba mungkin janji. Soal dia sekarang, Kasturi tak balik sini. Bujang rasa dia lupa pada janji-janji dia. Apalah yang nak diharapkan pada gadis kampung yang terpencil macam ni? Tak baik Bujang cakap macam tu. Hamba tetap percaya pada Abang Kasturi. Dan Abang Kasturi akan mahkotakan janji dia. Dan hamba juga akan mahkotakan janji hamba. Janganlah berkorban kerana janji, Seri. Bujang nak pergi. Nanti Seri tinggal seorang kat sini. Bujang takkan balik ke sini. Nanti siapa nak ambil tahu Seri? Kalau Bujang nak pergi, pergilah. Hamba berserah pada Tuhan saja.
Namu nak tinggalkan kampung ni? Tidak, Bujang. Hamba akan tetap menanti Abang Kasturi di sini juga. Maafkan. Bujang, Sri. Bujang tak dapat nak bersama Sri. Maafkan hamba, Bujang. Semoga Tuhan selamatkan Bujang. Semua sudah pulang. Perahu Tuan Mat yang masih belum tiba tu. Kita tunggu. Semoga dia dengan orang-orang kita yang lain selamat. Perahu Tuan Mat dah tiba. Tuan Mat. Tinggalkan hamba di sini, Tuan. Sempurnakan tugas kita yang masih tersiksa. Tugas kita dah selesai. Pemberontak semua dah melarikan diri. Masalahnya sekarang keadaan Tuan hamba. Tuan, hamba tidak akan hidup lama, Tuan. Luka ini amat parah, Tuan. Tapi ini yang terbaik untuk hamba, Tuan. Tiada artinya hamba pulang jika tiada siapa yang menanti akan kepulangan hamba. Ya Allah. Tidak, Tuan Mat. Mesti ada yang menanti, Tuan Mat. Jangan membuang diri. Tua sahabatku. Tua. Sampaikan salam hamba pada Fatimah. Itu saja permintaan hamba. Tuan, sabar, Tuan. Maafkan hamba, Tuan. Maafkan hamba, sahabat-sahabatku. Ya Allah. Mengucap, Tuan. Ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hamba kesian padanya, Tuah. Seorang yang kecewa. Hamba rasa sedih. Dia mati meninggalkan kekesalan yang tak terhingga. Terhadap satu perkahwinan yang porak peranda. Salahkah hamba? Thank you.
Air mata yang mengalir. Raikan kejayaan atau mengiringi pemergian. Kedua-duanya sekali. Mata kiri meraihkan kejayaan pahlawan-pahlawan Melaka. Mata kanan mengiringi pemergian suami tercinta. Maafkan hamba. Hamba gagal menunaikan janji. Sekali lagi. Kegagalan tuan hamba menunaikan janji terdahulu telah pun hamba maafkan. Namun hamba tidak pasti sama ada tuan hamba masih berjanji lagi. Perjanjian hamba untuk melindungi mereka yang berjuang. Berjuang bersama dengan hamba. Termasuk Tuan Mat. Hamba tidak pernah menganggapnya sebagai satu janji. Malah setiap pendekar harus menjaga dirinya sendiri. Tidak perlu bantuan orang lain. Namun hamba berbangga dengan suami hamba. Kematiannya bermaruah. Dan hamba kagum dengan ketabahan hati isterinya, Tun Fatimah. Air mata tuan hamba melengkapkan sifat kewanitaan. Sekurang-kurangnya hamba dapat melihat salah seorang daripadanya pulang dengan selamat. Abang, baliklah abang. Sri sakit.
Sri. Abang balik. Sri tahu. Abang mesti balik. Sri, apa khabar? Abang minta maaf. Abang lambat balik. Tak apa, bang. Walaupun puas Sri menunggu untuk abang, akhirnya abang balik juga. Sekurang-kurangnya, tertunailah janji abang. Abang mesti dahaga, kan? Sri ada buat kuih untuk abang. Abang tunggu, ya? Abang ada bawakan barang untuk Sri. Sri pun ada barang untuk abang. Terima kasih. Sri, mainlah kita rehat sama. Dah lama kita tak macam ni. Sejuklah. Abang gunakan kain ni untuk dijadikan selimut, eh? Pakailah, bang. Kain ni boleh pakai untuk apa-apa saja. Sri, marilah kita rehat. Pastinya Sri pun dah puas menunggu. Sri ingatkan abang dah lupakan Sri. Tidak, Sri. Tidak. Abang tak pernah lupakan Sri. Sebaik saja abang balik dari pasar, abang terus datang ke rumah ini untuk berjumpa dengan Sri. Benar ke, bang? Benar. Abang tak bohong. Abang nak sangat berjumpa dengan Sri. Berdosa kalau berbohong, abang. Tidak, Sri. Tidak. Sumpah abang tak bohong. Sri, apa kata kita tidur saja malam ni? Ha, esok pagi nanti kita bercerita panjang. Abang tidurlah. Tentu abang penat, kan? Abang rehat, ya?
Janji itu adalah mahkota yang menghiasi wajah setiap manusia. Kerana itu, menunaikan janji adalah seperti memahkotakan janji. Dan mereka yang mungkir janji adalah orang yang telah memusnahkan mahkota itu. Kalau kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Apa harus kusimpan saja?